Shadow Shark Dagger katanya update nih guys. Wih. Anjay, Jojo. And Duar Meheo. Okay, so yo hoi non, balik lagi bareng gua di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi mainin Minecraft guys. Dan kita bakalan nge-showcase add-on lagi guys ya. Nah, dan hari ini adalah updatean dari BPK SMP versi ke-7 guys ya. Okay, jadi di add-on ini itu ada pembaruan, beberapa pembaruan yang sempet ditis di sebelumnya. Di komen-komen kalian banyak yang komen, bang nanti di update ke-7 bakalan ada ini, ada itu. Nah, jadi setelah rilis, ternyata benar yang kalian bilang coy. Jadi ada updatean terbaru dan iya menurutku GG sih cuy. Jadi langsung aja kalau kalian pengen download, kalian bisa cek aja link downloadnya di deskripsi guys ya. Kalau kalian pakai jangan lupa eksperimennya diaktifin cuy ya, holiday creation dan additional resource dan behavior cuy. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku udah siapin item-itemnya dan ya kalian komen juga ya di bawah ya, karena kemarin itu ada yang komen secara lengkap cuy, di menit sekian itu punyanya si ini cuy, punyanya si ini. Nah itu GG sih yang komen gitu cuy. Jadi ya kita mulai aja langsung di sini ya. Jadi yang pertama itu ada Meteor Crossbow versi ke-2 guys ya. Nah karena yang di versi 6 kemarin itu masih versi 1 itu cuy Meteor Crossbownya. Kalau di versi 2 ini kayak gimana nih guys? Langsung aja kita mulai ya. Let's go. Oke, klik kanannya masih sama sepertinya nembakin api. Kan masih sama. But I don't know ini tambah gede atau gimana ini. Kok dombanya legam gini ya? Hey bro, gila legam banget kayak penuh dengan bayangan anjay. Ini puasa tadi kagak puasa ini, buka diem-diem nih ya. Oke guys, jadi ini masih sama ya ledakan gitu cuy. Cuman aku gak tahu ledakannya tambah gede atau gimana. Dan kalau skillnya gimana? Oke. Anjay, ada item-item dong. Yuk, kenapa ini? Sumber petir lagi kah? Widih. Anjay. Oke, kira-kira kayak gitu. Dapat speed, strength, dan resistance. Lumayan. Oke, kira-kira kayak gitu ya untuk skillnya. Anjay, wih, cepet juga ya jadinya ya. Wah, gila enak sih ini. Salah satu equipment yang enak cuy ya di BPK SMP cuy. Gila. OP banget soalnya. Kena tuh. Sekali lagi nih ya. And Duar Meheo, kena ya kan. Kayaknya di versi 2 ini lebih gede sih guys ya, kalau aku ngelihatnya sih. Soalnya versi 1 kemarin itu lingkar bloknya itu gak gede banget cuy pas dia ngancurin ya radiusnya cuy. Oke, kita lanjut lagi ke equipment yang berikutnya. Oke, kita lanjut di equipment yang kedua. Di sini ada snowbow. Apa ini? Wih, ini nembaknya auto aim apa? Oh, sepertinya tidak cuy. Cuman bisa di spam ya. Nah guys, tuh aku bisa nyepam cuy. Dan ini aku nggak tahu ya damage spesifiknya itu berapa cuy. Nah soalnya di sini nggak ada tulisan damage nya nih cuy. Jadi kalau di hit ke domba pun berapa hit ya? 1, 2. Oh 2 hit cuy. Kalau seingatku si domba ini itu healthnya 9 atau 8 gitu ya. Jadi kira-kira damage nya 4 atau 5 lah ya guys ya. Oke, lumayan. Lanjut di sini ada Whispering Spear. Whispering Spear ini kalau nggak salah baru juga, soalnya dibahas ya sama si creator. Jadi ada ini damage-nya 9 guys. Ini punya siapa kalian komen di bawah ya. Gak ada apa-apa kah? Ini damage-nya 9 berarti sekali hit meninggo ini. Kan? Oh iya bener cuy. Anjir sekali hit dong. Di sini juga ada Stormlander. Apa ini Stormlander? Bukan legend sepertinya. Rada ngebuk guys. Nah lihat di tanganku rada ngebuk ya. Nah tuh. I don't know why ini di MC Win atau kayak gimana cuy. Jadi iya, semoga di next bakalan diperbaiki lah ya. MC Winten juga pengen nyobain soalnya cuy. Wah damage-nya berapa ini? Berarti damage-nya kira-kira 9 atau lebih guys ya. Soalnya domba itu sekali hit juga langsung meninggoy cuy. Tapi biasanya katanya kalau sambil loncat itu emang critical ya. Oke, di sini juga ada corrupted crossbow. Corrupted ini seingatku itu kayak error atau rusak. Jadi ini intinya senjata rusak kali ya dari si crossbow. Ini rusaknya terkena Dark Souls atau kayak gimana gitu cuy. Cuman setauku corrupted itu kayak error-error gitu loh cuy. Kayak dia ini udah rusak lah ibaratnya cuy. Oke, nembaknya juga nggak ledakan guys ya. Nah cuy. Tapi ini auto aim atau gimana cuy? I don't know. Sepertinya tidak guys. Kena tuh. Meninggo ya. Meninggo ya anjay. Kuat juga nih kayaknya damage-nya nih. Sehit apa? Kena nih. Oh iya sehit dong. Anjay sehit cuy. Sakit ini guys. Kita lanjut lagi. Di sini ada Hammer of Gravity. Hammer of Gravity ini berapa damage-nya guys? Langsung sehit ya.
Lumayan berarti coy. Di sini juga ada winter touch. Apa ini winter touch? Apakah pas dia nembak itu rada-rada beku guys? Soalnya dari namanya winter ya kan. Winter touch, let's go. Yo. Oh bisa di spam dong. Wah anjay keren nih. Bisa di spam coy. Nice nice nice. Di sini juga ada grid hammer. Apa ini? Kalau ngelihatnya bentuknya kayak Mjolnir guys. Gak tahu juga fungsinya kayak gimana. Dan kita lanjut aja. Di sini ada gleaming star. Ini punyanya siapa guys? Komen ya. Wow. Wah. Ini auto aim nih. Eh, seingatku udah pernah aku pakai ini di versi 6 kemarin, cuy. Udah sempet kucobain ya. Hmm. Oke. Okay. Oh, itu ada efek blindness. Berarti kalau kita makai, katanya di sekitar kita itu juga bakalan blind, guys. Jadi ya begitulah. Karena komen-komennya kemarin aku baca kayak gitu, cuy. Di sini juga ada love spell bow. Kalau love spell bow ini bakalan nyuruh dia deket ke kita, Pak. Enggak juga, cuy. Enggak juga, deng. Tuh, ditembak malah kabur kan? Kukira love spell itu bakalan membuat lawan jadi tertarik ke kita gitu guys. Hmm, ini punyanya siapa? Kalau aku curiganya sih kayaknya punya cewek ya. Kalau nggak punya si Michelle, Vania, atau siapa gitu cuy. Kalian komen di bawah ya. Dari namanya sih lovely banget cuy, nama-nama cewek gitu ya. Oke, okay, so let's go, kita bakalan cobain. Di sini ada Shadow Shark Dagger. Shadow Shark Dagger katanya update nih guys. Wih. Anjay, Jojo. Eh, gak bisa gerak dong aku dong. Dio. Tereding diring jo jo tereding jo jo jo. Oke. Ding 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 ding. Itu ya skillnya. Skill legendnya gitu ya. Hidupin musik apa? Wow. Oh iya masih sama ya. Masih sama guys. Invisible anjay. Oke, kita lanjut aja, lanjut lagi. Di sini ada White Reaper. Nah kemarin itu aku salah ya kan nyebutin White Reaper ini punyanya siapa. Ternyata ini punyanya si Samsul guys. Oke, okay. I'm sorry. Bro Hayu mabar bro. Bro Hayu mabar bro. Targetnya loh. Bentar bro, kita blokir nomor doi dulu bro. Hayu bro, gas kencu. Oke, okay. Masih sama seperti yang sebelumnya cuy. Jadi untuk White Reaper ini tuh dia bakalan auto enchant ya kalau misalkan kalian dapat cuy. Bro Hayu mabar bro. Bro Hayu mabar bro. Ini Shadow Shark ini bentuknya itu simple gitu loh. Cuman aku suka guys. Apalagi dari skill legendnya tadi ya, meskipun lagu doang, tapi itu harusnya ada maksud sih ya sebenarnya ya. Jadi ya itu keren sih menurutku cuy. Oke, okay, so selanjutnya ini kita bakalan cobain setnya si Pak GM ya. Jadi Divine itu udah update cuy. Dan di Divine ini itu sekarang ada yang baru guys. Jadi pedangnya itu ditambah gedein. Karena yang sebelumnya seingatku panjangnya cuma setengah dari ini ya, dan ukurannya lebih kecil guys. Jadi versi ketujuh ini itu udah digedein. Dan juga sekarang ada yang namanya Divine Shield guys. Jadi udah bisa pakai tameng Divine ya. Kita bakalan coba pakai set-set dari Divine ini cuy. Nah udah ke enchant, kita bakalan pakai dulu guys biar makin GG ya kan. Dan kita bakalan pasang dulu shieldnya. Kita bakalan cobain shieldnya dulu guys ya. Untuk shieldnya ini itu ada efek cuy. Misalkan kita pakai nih, kita jongkok. Tuh, ada efeknya cuy. Kita bakalan dapetin efek speed dan jump boost guys ya. Kalau dari segi fungsi kayaknya lebih cocok ditambahin resistance juga ya. Karena ya, namanya juga buat berlindung gitu ya kan. Jadi resistance juga cocok sih menurutku cuy. Kita bakalan coba pakai pedang juga di tangan kita cuy. Anjay, udah satu set guys. Buset deh ya. Kalau yang kemarin itu yang setan Malik itu yang keren cuy. Karena setan dia itu yang dewa itu udah lengkap banget. Dan kapaknya itu gede. Dan aku rada bingung kemarin juga cuy. Aku nonton di perang BPK itu gede cuy. Pedangnya si ini cuy. Bapak GM. Tapi di sini ya udah digedein juga sih. Jadi ya it's okay. Jadi itulah guys ya. Untuk skillnya cuy. Kita udah bisa dapetin shieldnya ini. Jadi ada efek. Oke, okay, sekarang kita bakalan cobain undying totem ini guys ya. Soalnya aku kemarin itu belum sempet nyobain cuy. Nah, aku pengen nyobain kalau misalkan pakai totem ini tuh beneran ada efeknya atau gimana gitu guys ya. Kita bakalan cobain dulu nih kan, udah kepasang di sini dan ini udah lumayan tinggi ya kan. Apakah itu beneran ngefek gitu guys ya? Kita bakalan coba cuy. Let's go. Hmm. Eh, enggak, deng. Ya. Yeah. Gak kepake anjay. Gak
gak aktif coy. Buset dah, buset, harusnya aktif ya kan guys ya. Nih misalkan ya, kita ke game mode C nih. Nah aku misalkan pakai undying yang biasa ya. Nih aku pakai totem yang biasa nih. Harusnya di tinggi juga selamat ya kan. Nah ya kan nih, misalnya aku di ketinggian ya, abis itu pengen game mode S, itu selamat ya kan kalau ada totem ini kan. Nih, selamat coy. Tapi ini item berbentuk item doang, gak bisa digunain fungsi sepertinya coy. Maybe next update semoga bakalan ditambahin ya sama si Lukman coy, si creator ya. Nah jadi iya, terobati rasa penasaranku coy. Kukira itu bakalan berguna guys, kukira bakalan berfungsi gitu ya. Tau-tau muncul mukanya si siapa, Marvel, atau mukanya si Matem gitu ya kan. Oke, so jadi itu doang sih untuk pembahasan add-on kali ini guys ya. Kira-kira itu doang untuk updatean-updateannya. Kalau kalian pengen download bisa cek aja di deskripsi, dan bisa cek lebih lengkapnya lagi. Oke, so guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Jadi itulah tadi hasil reviewku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like, di share, dan di subscribe. Follow Instagramku di Dudafir. Dan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin guys ya. Selamat hari lebaran semalam. Gimana THR-nya? Gimana lebaran kalian? Komen di bawah guys ya. Dan mungkin sekian dulu video hari ini. See you next video. And bye-bye. Stay peace bro. Dadah.